Selamat datang di penerbangan PUBG Mobile Classic Squad Mode melintas Sandhog. Mohon kenakan parasut Anda dan melompat setelah tombolnya muncul. Sedikit panduan dari kami, setiap squad terdiri dari maksimal 4 orang. Jika Anda atau rekan Anda terluka, mohon cari medkit, first aid kit, painkiller atau energy drink di sekitar Anda. Apabila salah satu rekan Anda knockdown, jangan dijogetin dulu. Segera dekati rekan Anda dan tekan tombol revive yang ada. Terima kasih telah memulai match bersama kami. Selamat bertanding secara sportif tanpa cheat dan semoga winner-winner chicken dinner. Kabar aja nak, main PUBG dah weh. Sadang dah ado tugas iki do mak. Beraja lalai nak, biar jadi ya. Biaya sekolah tu mahal nak. Iyo mak, hari iko iki beraja. Masih main game juga lalai nak. Tunggu mak, sakit tek lagi chicken dinner kuah. Oh iyo mak, boleh dia iki minta binti. Untuk apa tu nak? Itu mak, baju di game ado yang baru mak. Lutan di sini kayak bug di dalam bisnya ya, mungkin itulah yang buat gue jarang turun di Pochinki. Sampai-sampai teman gue nanya, itu gimana masuknya anjir, lo nge-cheat ya? Mungkin kalian menganggap kota-kota lain lebih bagus lutnya daripada di sini, tapi percaya deh sama gue, cuma di sini lo ngerasa aman tanpa ada player barbar. Thank you.
Halo, kamu lagi main PUBG? Iya nih, baru selesai. Tapi abis ini mau main lagi sama squad aku. Paling sampai malam latihannya. Kenapa? Kita kapan mabar? Aduh, gak tahu nih kapan bisa mabar. Belum lagi bulan depan aku harus tur nih. Jadi harus latihan setiap hari. Kita putus. Can I put my, is it too hard? Must have asked for. Halo Sel, kamu di mana? Aku di training camp nih, abis latihan spray kalintang. Jadi invite aku gak? Katanya kita mau mabar. Jadi dong, tapi baterai 20%. Aku takut HP aku mati. Gak ada power bank soalnya. Ya gak apa-apa lah Sel, yang penting perasaan kamu gak lowbat ke aku. Iya sayang, gak akan kok. Ya udah, cepet invite aku. Oke, betul lobby ya. Oke. Swim along. Tim aku nge-cover. Terlalu banyak senjata, tidak semua aku bawa. Bukit ini bisa jadi saksi kalau aku suka banget sama airdrop. Untuk kalian yang masih sering kenok tapi berisika minta ampun, minta di revive, sini dengerin dulu yuk. Ayam yang busuk memang bikin kalian kalah, tapi dengan berlatih bisa menyempurnakannya. Berlatih hal yang paling menyenangkan, bukan? Tapi season 5 masih lama banget. Bersyukur bagi kalian yang masih bisa di revive teman. Tencent masih ingin melihat kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Kenapa sih? Lo pernah mati kena red zone ya? Gue selangin dari red zone karena gue belajar dari pengalaman biar matinya berguna sedikit. Bahkan gue pernah knock dan masih bisa ketawa-ketawa. Sabar ya, mungkin lo lagi sel aja kali kena red zone. Tim gue udah pernah bilangin, tapi emang gue nya yang bandel, lari-lari di bawah red zone. Dan sekarang gue tahu, red zone itu bukan mitos. You are the reason why my heart is still above water. And if I can I get you the moon, yeah.
Jadi menurut lo, ada gak sih yuk tempat yang paling horor di game ini? Oh, ada Don. Ini tempat horor banget pokoknya. Kalau tim gue ngajak lewat situ, pasti udah takut duluan. Pas lagi lewat, tiba-tiba dibegal. Kalau ada panik, gue sama tim langsung lompat tuh ke laut. Mungkin juga co-player udah tahu kok tempat ini. Oh, emangnya itu di mana?